Halo, selamat pagi. Ini lagi di kebun. Lagi melihat ikan yang mau panen. Jadi kawan-kawan yang mau apa namanya? Yang berkenan untuk mencoba aquaponik. Aquaponik ini modelnya. Yang kemarin kita cerita itu ini model. Ini ikan. Ikan ini apa? Ditumbuh kembangkan di sini, sayapnya menjadi makan untuk ikan, baik sayuran. Dan percepatan perkembangan ikan lebih baik di sini daripada di kolam. Betul dong ya? Oke, guys, bro and friend, tadi apa namanya itu? Tai ikan tadi. Proses airnya disaring di sekitar ikan. Nah, menjadi makanan sayur-sayuran ini. Sayur-sayuran ini setelah 2 bulan kita 1 bulan. 1 bulan kita coba seperti ini, pertumbuhannya sangat luar biasa daripada tumbuh di atas tanah. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Yang menjadi percontohan pertama kali di Indonesia yang seperti ini. Dan panennya per 1 minggu sekali. Ya, per 2 minggu sekali. Ya, per 1 minggu 2 kali. Ya. Kalau sedikit-sedikit enggak apa-apa. Bagi kawan-kawan dan bro and friend yang berminat untuk mencoba sistem modernisasi antara ikan dan sayuran yang ditanam di atas tanah, datanglah kemari. Dan bisa juga kita bantu sebagai advisor.